Dan untuk informasi wasit yang memimpin jalannya pertandingan di partai kedua saudara M. Najib SP Mandiri FC Kelurahan Wirato Kota Bima. Dan ini merupakan pertandingan dua tim raksasa yang berdatangan dari Sultan Wirakota Kabupaten Bima. Di golf taruh baru saja dimulai mencoba memainkan gerhana bola di kedua tim mengumpar di sektor kiri. Di sebelum saja tadi masukkan Family Old Pusar mencoba mengajak dua kali ini pemain dari Mandiri arah pengembangan di sana. Namun dipatahkan saja tadi. Masih kita nantikan Family or Cucu Pusari mencoba crossing tadi. Namun terlalu dengan teman-teman yang memiliki garis Mandiri FC. Mencoba tadi, namun sayang dari belakang Mandiri. Kembali menghasilkan tendangan bola bebas. Family Old Pusari. Pemain-pemain tangguh, pemain-pemain yang cukup berincang. Allah Rumai. Nah, Tuan Pak Deisi, Pelestaris, tidak diduga. Kembali ke 13. Mencoba long kali ini. Nampaknya bola melompat keluar tadi. Serangan kembali coba dibangun ada lebih bola di sana. Bola saudara. Dapat ditepis kali ini dan masih kembali kali ini saudara. Lagi-lagi harus bangun Bokina. Yang memiliki tim dari Family Old Pusari tadi. Pusari bola begitu api. Bola-bola ke dalam. Terlalu tinggi tadi mengangkat kaki masuk kami Mandiri. Dan kembali menghasilkan tendangan bola bebas. Mandiri Old Pusari lawan. Baru saja dapatkan kali Marcelo Pumos Bojoro target. Namun sudut saja tadi ini belakang ada Pumos 9. Mencoba mengejar kali ini maksudnya adalah Pumos 6. Di kalau Pumos 5 dari Old Pusari. Masih kita nanti kama, Family, bye-bye, kalau dia tiga pemain kali masuk kami, berhasil nampaknya di gagal kanan, Gokima, nampaknya terlihat tangguh kali ini masuk kami, Goki, yang dimiliki kedua tim, baik dari Family, Abu Sari, maupun dari Mandiri FC saudara, sebuah sopakan keras tadi, namun dibaca Goki yang memiliki postur kurang lebih 171 meter dari Mandiri FC, luar biasa. Kepala kenalan. Kembali mencoba umpan tarik. Mandiri. Dan saja nampaknya salah penyerbang kali ini mencoba kita menghentikan. Berbahaya. Lagi-lagi terjadi perubahan nampak. Masih ada pukul 8 Mandiri. Ada pukul 5 pemain jangkung. Mandiri mencoba terobosan tadi. Namun berhasil intersema. Kembali serangan lagi-lagi. Mencoba lagi depan. Dan tampaknya begitu api kali ini Gokina. Sampurna. Kembali kontrol bola kali ini masih kami Mandiri. Mencoba dikawal oleh pemain dari Family Old Pusari. Berbahaya. Nampaknya handball kali ini. Cukup sempurna. Kamu di sana. Nampaknya masih lompat kali ini kembali kita nantikan dibuang sahabat tadi. Terlihat belum bentuk tadi masih kami bawa mana dan Mandiri. Kembali menghasilkan tendangan bola mati Gokina.
Aura pukul 8 jadi on target. Bukan sebuah pelanggar. Masuk kontrol bola Patik. Warna bahaya. Aura pukul 13 kali mencoba mengatakan kali ini. Nampaknya pelanggaran Patik. Yang tidak sempat hadir diselangkan untuk membuka YouTube Jokar Naira BM Official. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, ini luar biasa. Dan masih kita nantikan. Ada pukul 2. Ada pukul 8 di sana mencoba mencari kau. Di kau di pukul 8 mencoba belajar 2. Berbahaya. Dipotong saja lagi-lagi kembali ke tanah tipe serangan yang coba dibangun. Berbahaya kembali berhasil menyocok tadi. Ada pukul 10 melepas gol di sektor kamar. Ada pukul 9 mencoba begitu kali ini berbahaya. Tak kembali terjadi kembali di sana. Dan lebih sebuah berbahaya aja. Nampaknya mencoba terobos tadi. Perbaikan ini sekarang. Sebuah proses bola saya begitu membukau. Kembali dibuang saja pada masuk tadi. Family Ongkusari kembali menghasilkan tenaga bola ke juru. Ada urusan dengan Hong Menti Warmoan. Saya mentau Pandu Tompok. Di sini Tompok Ponte. Pandu. Baru saja lakukan kali sekarang. Baru bahaya diri. Tampaknya digagalkan kali masuk kami kembali terjadi perebutan seti di kedua tim berbahaya. Masih diperhatikan mandiri di punggung 9. Masih dipotong saja di punggung 8 kali ini. Mandiri kembali mencoba beracik serangan di punggung 9. Berbahaya. Nampaknya handsball kali ini pemain senior. Salah satu center alias pemain pengatur. Di kubu tim dari Mandiri FC. Dan ini merupakan kali pertama. Yang kembali mendapatkan pemain-pemain yang dimiliki dari Om Famili, Om Pusari. Kalau di sana tiga pengar betis mencoba bertinggi tenaga bebas kali ini. Nomor punggung 8 mencoba mengambil alis sebuah tenaga bebas. Apalagi nomor punggung 8. Ya serta ketiga baru keluarkan deh Ponte Pak Dure. Kembali kita nantikan di sana nomor punggung 8 mencoba mengatur. Sempurna kali ini sekarang. Dan gagal kali ini. Masih kita nantikan Ongkusari terus mencoba melakukan serangan. Namun mencoba mengajak duit kali ini. Dan kembali terjadi perebutan sendu. Kembali mencoba pressing ke depan di sana. Dihalau saja tadi lini belakang. Patut diapresiasi dua tim muda. Cukup baik kali ini sekarang. Masih kembali di sana lewat ya. Baru bahaya. Angkatnya. Pelanggaran kali ini. Ya, Puangi. Ya, Puangi. Puangi Fika Rabu Wariman. Ya, dibunuh kudu Puangi Rawere. Biasa apa? Kembali pukul 10, nampaknya pukul 10 kali ini. Warna bahaya, kembali terjadi perebutan segi di kedua tim. Ada pelukan mesra tadi bawah punggung lubang. Cukup baik. Tangkapan bola begitu apik. Gokil tadi. Kembali Mandiri mencoba menyosok satu dua pemain yang dimiliki Famili Ongkusari mencoba bertahan kali ini. Namun berhasil mencopot lapak pemain-pemain dari Famili FC. Berbahala. Sampurna berhasil diintercept tadi. Dari mencoba tadi. Ya. Nanti kalah Pak Are. Ya, Radio Agirima.
Baru lagi, dua lagi rame. Baru bahas sekarang. Kembali Fukano mencoba. Umpan presentasi. Kembali mencoba terobos tadi berbahaya. Aro Fukano pilih kembali habis sekarang. Tampak sedikit melambung kali ini. Baru bahaya, kembali Fukano bersama. Pemainnya cukup berita dan tangguh mandiri. Dan kembali terjadi. Buat udara, baru bahaya Fukano. Nampaknya terlalu tinggi tadi mengangkat kaki. Lari balenga. Kembali kita nantikan sekarang. Lagi-lagi kesempatan yang begitu luar biasa di kick off kedua. Mandiri SP. Dana. Ada tiga pagar betis kali ini mencoba membentuk sempurna nampaknya kalau melambung jauh kali ini. Kembali family mencoba beraksi tadi wasit 5-3 keluar digantikan saudara Bam berpunggung 14 5 ya nomor punggung 5 Kembali kita bertiga sekarang. Nampaknya gagal kali kembali kita bertiga. Family mencoba proses kalian yang mengus 10. Barbah di sana. Kembali umum telah mencoba mengus 10 di kawal tadi. Barbah ya. Dibuang saja tadi maksudnya. Kembali mencoba lukungan pengamatan. Nampaknya masih play on. Balik ke depan di sana. Kontrol kalau begitu baik. Barbah ya. Shoot langsung sekarang. Mencoba kerjasama tadi yang mengulit. Namun kontrol bot terlalu liar kali ini. Masih Andra Harapun Telapa mencoba diajak kerjasama kali ini. Lagi-lagi lukan bola manja. Luar bahaya. Mas dihalau tadi. Sampurna sekarang. Kali di 13. Nampaknya terlalu lama kali ini bol. Pemegang bola pemain dari Fadil yang besar. Kembali Andra. Closing saja ke depan di sana. 0-0. Nampaknya ada gangguan tadi. Dan ini merupakan lagi-lagi kesempatan yang kedua kali di kick off kedua. Pemain-pemain dari Mandiri. Dan ini merupakan pemain yang baru saja masuk. Pato Nade, IDP pendidak putar. Pato Nade, IDP pendidak putar. Nah, Richie Zambobol, ini. Kerjasama dengan punggung 13. Lagi-lagi mencoba flashing ke depan di sana. Disuduh sampai tadi, pemain belakang. Arah pemenang jadi on target. Kembali terjadi di udara. Luar bahaya. Serangan kembali cuma dibangun pemain-pemain dari Mandiri SP. Luar bahaya. Namun di terlalu liar kali ini umpan bola tadi. Kembali dipotong saja maksudnya. Tidak nirah kali baratu. Luar bahaya sekarang. Cukup baik untuk rebut. Kembali dikalau punggung 11. Pemain tangguh kali ini dimiliki Pemili Opusari Arobu Pemili sana. Lalu kembali terjadi tersebaksudnya berbahaya punggung 10. Digagalkan lagi-lagi sekarang. Kembali coba masukkan pengamatan. Masuk Leona. Ada Andra. Sempurna kali ini. Mampu berbuang jauh kali maksud. Ya. Saya akan bebas lagi-lagi. Terlihat di sana ada pelanggaran pemain pemain dari family. Maksud kami family Opusari. Kembali Andre. Baru kali ini sekarang. Nah, hampir saja tadi hadir hidang.
membantu tadi mencoba menguasai bola. Dan wasit warga kutanya bertanda pertandingan berakhir dengan skor imbang. Kacamata dan terjadi drama adu penalti. Luar biasa.